Dilarang ini adalah perannya sebagai kurir. Keberhasilan dari Sat Narkoba ini berawal dari adanya informasi dari PHJT Tanjung Perak ya, terhadap dugaan adanya kiriman paket yang berasal dari Malaysia melalui ekspedisi JPI ya, yang ada di wilayah Polrestabes Tanjung Perak sini. Diduga adanya satu kotak ya, satu kardus, satu buah kardus, di dalamnya terdapat dua aluminium foil yang diduga ada narkotika jenis sabu. Untuk beratnya adalah beserta isi dan juga bungkusnya, kemasannya ada sekitar kurang lebih 898 gram.